Aku nah, sih? Tuh, ini tuh aku buatin kamu nih, tuh nasi padang tuh lihat. Aku nggak belum bisa makan itu nasi yang lunak-lunak. Makanya ditanya sebelum kesini. Kan aku tahu kamu pengen banget nasi padang, bener nggak? Nasi padang tinggal sedikit lagi tuh dia makan kan. Padahal aku mau ini, apa ya Allah? Emang saya nggak bibita. Aku tadi buat kamu, cuman aku. Aku tadi buat kamu, cuman aku Oh my god! Wow! Kaget, kirain apaan? Kasih ya. Nih, ini aku ada dua loh tuh. Ini kamu gak makan? Oke. Ini aja deh. Ini aku mau makanin aja. Ayam goreng, rendang? Enggak. Itu rendang tuh enaknya ya. Ini ada nih. Kak, wih, ini ada nih. Guys. Biasanya kalau berdua sama tiga setan. Berduaan. Nih, gua kasih. Boleh berduaan. Agak. Apa namanya? Ngasihnya kagak ikhlas. Besugu apa namanya? Isinya? Orangnya banyak, dibeliinnya cuma dua buat dia berdua doang. Kan enggak tahu gua. Kan gua enggak tahu nih gua kan boleh buat rame-rame. Oh iya siap-siap. Duy, ayo duy. Makan lah. Lu mau kemana sih, duy? Out frame mulu, duy. Ember, gue pengganggu dong. Iya, kenapa gue? Aduh, terus gimana? Kamu cerita dong. Apa yang cerita? Aku kan belum dengar cerita kamu kan waktu kamu di rumah sakit gitu kan. Aku cuma bisa nonton doang gitu. Paling kita emang video nonton. Call, kita emang nonton. Emang video call? Iya, makanya aku tahu ini nasi padang kan karena kamu pengen nasi padang. Mau cuci tangan dulu. Obat, tenang. Yang putih, kresek putih. Oh iya, oke. Kena HP. Jangan bergerak. Berasa ini ibu hamil. Oh. Ada di situ kan? Ini nggak ada ituannya ya? Apa sih namanya itu? Ini kita cobain. Trainer bawa ini nih. Aku baru sekarang nih makan kek. Karena dari kemarin nggak boleh macam-macam. Ih, nih. Buat kamu kan? Kamu udah makan belum tadi? Udah. Hah? Udah, kamu aja yang makan. Ini emang aku mau makan. Wih, mantep ini. Buset. Gila. Ya Allah, nak. Sini. Tuh, mau ngajak-ngajak. Sini, nak. Sini. Sini, gila. Sini. Ayo, ngambek loh. Makanya kalau beliin makan tuh ingat anak juga. Tau, yang ini aku inget. Ya Allah, ini kan aku bawain ini nih, ini sama ini. Tuh rame-rame. Ner. Ini kan gak bisa makan padang. Lu nyuapin gua aja gimana, Ner? Tuh. Gua apa yang nyuapin sama lu? Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa. Eh, lu sih duy, parah duy. Orang lagi sakit duy. Nanti ini gini-gini. Kok itu? Kan jahitan tuh ada men gitu. Makanya dia bilang gua belum boleh nengok, nantinya ketawa mulu. Tuh iya makanya. Dia aduh, kamu jangan kebanyakan ketawa dong. Ketawa dong. Gila. Nyalain aja nah AC-nya biar kalian enggak kepanasan, Kak. Ini juga loh, ada kulkasnya kalau kamu kepanasan. Aduh, panas banget. Enggak bercanda ya Allah. Cuci tangan. Udah, aduh ya ampun. Lu udah out frame ngomong doang lagi kagak mau in frame. Enggak ada gue dikira pansos. Ih. Lebay. Hah? Oh iya boleh nih. Ih, Cel, keren banget lo. Lo kok enggak in-frame lagi, Cel, sih, Cel? Janganlah takut ya. Lah. Lumayan, Cel. Lumayan. Iya. Eh, jangan sebut merek. Tolong di sensor ya ini. Sensor. Rugi. Iya, lumayan deh.
Enggak lah. Enggak, maksudnya yang buat yang ini ya kan. Oh iya benar. Kamu mau enggak? Enggak. Mau nyobain ini aja. Gimana gimana? Eh, kila-kila. Kamu mau di sini? Tiramisu. Mau coba tiramisunya? Sini. Sini. Ini enak banget. Enak. Malu dia. Dia malu. Kok jadi banyak larang? Ada itu satu lagi kayaknya Cel di bawah kursi situ. Apa? Lilin. Lilin. Jadi kita kayak dinner eli-eli gitu pakai lilin. Terus-terus. Ya, apa namanya? Ini maaf loh ya, aku baru kesini. Apa? Selamat makan. Selamat makan. Apa sih? Enggak ada teh. Ah, ada. Di bawah meja sana. Di paper bag apa? Ih. Oh, iya, oke. Okay. Kalau udah jam sore mulai cupang, apa? Cupang ini jam 5. Jangan mulai cupang. Ya, ini kan baru jam. Ya, nanti. Boleh nanti ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kamu tuh itu apa namanya tuh? Ini pun kok enggak. Enggak. Tadi kamu lagi mau ngomong apa? Kusepotong. Skip kebanyakan obat. Kemarin tuh sampai tremor, bukan kemarin tadi aja masih tremor. Emang banyak, tuh. Iya, tremor, mau megang ya. Kamu udah mau buatnya? Udah. Kapan? Barusan. Kamu mah sibuk sih, bukan disiapin itu obatnya. Maaf. Ini kopi apa sih? Itu tiramisu. Ini atas itu coklat. Iya, kamu gak boleh. Saya mah apa, itu cuma pegang. Kirain. Belum. Jadi, kan kemarin pada nanya, banyak yang nanya, kok kakak gak apa? Nengok kesana apa segala macam bla bla bla. Jadi mungkin ada beberapa yang udah gua kasih tahu karena apa namanya nggak sembarangan bisa nginep kesana, nginep maksudnya nggak bisa nengok kesana, emang nggak boleh kan? Nggak boleh, peraturannya pas covid itu nggak ada jam besuk. Ya, nggak ada jam besuk, terus juga nggak apa-apa. Eh gini aja ya. Kagak tempat ininya. Niuk, ntar gue yang jagain lilin ya. Di jalan. Cal yang jalan. Ya udah ya, gak apa-apa ya. Iya, cal. Dan saya dikasih air. Hah? Sama kembang. Enggak. Muncrat ya? Enggak. Kumpung. Eh bang, mulai bang. Cal, udah siap? Kan kita di sini, lu yang keliling. Siap. Gue suruh jagain lilin. Udah. Terus. Apa? Iya, karena memang nggak ada jam besuk. Kalisda, semua juga. Teman-teman juga mau pada jenguk tapi nggak. Ini afdal. Tapi memang nggak boleh. Karena emang istilahnya udah peraturannya seperti itu, nggak boleh ada jam besuk. Pertama itu, yang kedua kan aku di bagian objin kan. Banyak yang lahiran tuh kan bayi-bayi harus steril gitu. Tuh. Terus juga kenapa kok udah di rumah, kenapa kok baru nyampe apa? Kok belum langsung nengokin atau gimana bla bla bla. Nah, namanya habis operasi. Kalau gue pribadi nih, dari gue pribadi ya maksudnya. Kan namanya habis operasi pasti butuh yang namanya recovery, penyembuhan, benar enggak? Tuh, ini aja masih lemes. Padahal udah seminggu lebih ya kamu ya? Tapi kan ditengokin sama lu jadi gak lemes lagi, Ner. Jadi semangat. Oh iya. Muncrat kok, kamu liatin sama aja. Ya udah, ya. Ini, aduh. Enggak, emang pas kemarin-kemarin Ner mau kesini juga. Cuman emang aku belum bolehin Kalisda, semua. Maksudnya gak bisa naik turun juga, itu kan di atas.
terus nggak bisa ngomong juga karena masih perih jahitannya. Gitu. Kalau sekarang udah bisa, cuman masih belum boleh naik turun. Tuh, jadi emang gue sendiri juga maksudnya bilang biar ya apa namanya kamunya biar fokus buat recovery penyembuhan. Kan aku selalu bilang kan ya udah sehat dulu deh, 100% fit dulu semua. Biar ini udah mikir nanti kita gimana nih, semua yang bikin aku udah. Udah sehat aja dulu. Kita udah ngomongin, ya web series-nya gimana dong? Iya kan web series itu gimana? Belum kelar pada baru. Itu kamu keluar. Masih di rumah sakit loh. Iya. Masih di rumah sakit. Sebelum di rumah sakit kamu juga kan bilang kan. Woi, gimana kalau kita bikin ada yang di rumah sakit nih gini-gini? Sempet-sempetnya kaliin gitu kan? Udah lo fokus saya dulu deh gitu kan? Iya, ngambil yang di rumah sakit juga, saking kita mikirin itu. Enggak. Kalau ini mah kan kita bisa bikin kapan aja. Kan yang pertama mah sekarang intinya kesehatan, bener nggak? Enak ya? Ini gara-gara rendang kemarin itu padahal cuma bumbunya doang, puasanya batal. Harusnya itu puasa 4 hari sebelum operasi. Karena makan itu sisanya Neng. Pengen banget ya Allah itu enak banget kayaknya. Iya, makan cuma 2 sendok doang. Batal kata dokternya, harus ulang lagi. Lu parah dong, dia lagi main nasi Padang lu. Ini gua bawain nasi Padang. Makan depan dia. Kan gua enggak tahu kalau dia ini. Jadi gua perwakilan. Akan aku wakilin. Perwakilan, khususnya beda lah. Enggak, gua ceritain ini rasanya. Aku ceritain ini rasanya masih kayak rendang biasa kok. Sama. Lupa rendang gimana rasanya? Nih ada nih satu. Enggak. Good. Harus tahan godaan. Tahan, aku mah kamu PHP-in juga tahan. Oh, no. Tapi. Enggak. Bang, enggak. Emang aku parapain kamu. Tenor mah enggak romantis orangnya. Gue gimana dong? Aku mau nyuapin kamunya. Enggak boleh. Kan makan gak, enak lagi enak. Maaf. Itu lagi enak gitu kan dibilang enggak romantis. Jadi kumaha tuh ya Abi? Kedah kumaha? Kan romantis itu enggak harus langsung suatu apa, apa. Tapi kan dari cara perhatian gitu dong. Iya. Kan aku perhatiin kamu juga. Ya kamu udah makan belum? Makanya obat? Udah minum obat itu barusan, soalnya kalau nggak makan dulu tremor nanti kayak kemarin ya. Tadi juga udah gemeteran gitu kan. Sama Ical disuruh pegang bunga foto, Cal gua kan tremor kan. Wah lu bener-bener Cal. Wah parah Benyamin. Masa tangan gua bang laki banget pegang bunga. Parah Benyamin. Kan ada tangannya Cici. Tadi. Terus fokus. Oh tadi. Dia kan lagi benerin fokus. Kok gua bilang lama ini udah begini. Tangan gua kan tremor. Parah. Lu kenapa enggak bilang sama gua? Biar kan tangan gue. Ah gitu. Tetap bang tangan laki gua lihat. Terus gimana? Kamu waktu pas lagi operasi. How you feel? Hai Dwi. Kan gua lagi gua. Enggak apa-apa. Hai Dwi. Takut. Soalnya hai Dwi udah sini. Terus main gimana? Takut. Kan. Kan lagi ngobrol ya, Dek. Lanjut aja. Berapa lama ketemu, Duy? Rumah. Habis sih. Tapi kangen, Bang. Tapi kangen. Cau, mukanya kenapa? Kemarin lu ulang tahun gimana, Nar? Hah? Ini lagi dirayain. Sama siapa? Enggak. Gua mah enggak ulang tahun. Nah, di depan kamu aja enggak ada tuh. Apa sih? Jangan-jangan pas aku di rumah sakit nggak bisa gerak gitu ya? Kamu sama siapa? Kamu video call sama aku kan? Enggak. Kamu lagi ada hari. Ih, enggak yang pertama kali ngucapin saha? Gua. Jangan bilang mama. Iya. Dia pacar gua. Ah, bisa aja nih, yuk. Serius tuh?
Capture, gua capture. Iya. Orang pertama yang ngucapin gua ulang tahun itu Iyo. Kedua. Makan yang banyak. Bohong banget. Emang. Sih. Emang bohong. Oh iya emang. Siapa? Yo. Mama lah, papa semua keluarga. Oh. Serius. Serem kalau udah main jenggut-jenggutan gini ya. Bohong. Tadi RT guys. Bohong. Mbak, pesan yuk.